Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, ayat yang kita ambil pagi ini berhubung dengan sambungan yang ayat sebelumnya. Setelah Allah Ta'ala suruh kita berjalan di muka bumi dan tengok kesaksian kaum-kaum yang pernah durhaka pada Allah, maka antara kaum yang durhaka itu ialah kaum Ad, kaum Samud dan termasuk Fir'aun. Apa yang menarik pada ayat yang kita ambil pagi ini, satu muka surat ayat 26 ini, ialah berlaku dialog di antara Fir'aun dengan seorang yang beriman pada Allah Ta'ala di kalangan kaum Fir'aun. Maknanya di kalangan kaum itu ada di antara yang beriman yang menyembunyikan iman dia. Pada ayat yang 26 ini Allah sebut, وَقَالَ Fir'aun, ini Fir'aun kata. Fir'aun yang buat kenyataan, apa kenyataannya? Zaruni Abdul Musa. Biarkan aku bunuh Musa. Dia sendiri nak ambil tindakan. Bukan suruh pegawai, bukan suruh orang lain. Tapi dia sendiri. Serah ke Musa pada aku, biar aku bunuh dia. Waliyadu'u Rabbah. Dan kita boleh tengoklah macam mana dia minta tolong dengan Tuhan dia. Sebab Fir'aun ni dia mengaku dia Tuhan. Dan kan itu dia kata, biar aku tangkap Musa, aku nak bunuh Musa, dan biarlah dia minta tolong dengan Tuhan dia. Boleh Tuhan dia boleh tolong ke tak boleh tolong. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Kalau kita perhati ayat ni, Fir'aun ni dia kata, siapa dia nak bunuh Musa? Dia kata, pertama aku bimbang, dia menyesatkan kamu daripada agama kamu. Dia kata, Musa tu sesat. Dia kata, Musa tu yang sesat. Nanti Musa akan menyesatkan kamu daripada agama kamu. Satu. Kemudian, au anzura fil ardi wal fasad, ataupun dia buat kerosakan di muka bumi. Fir'aun tuduh Nabi Musa yang buat kerosakan, buat huru-hara, buat benda yang kerosakan di muka bumi, padahal yang merosak tu dia, yang merosakkan dia. Tapi dia boleh tuduh Musa ni dua perkara. Pertama, dia akan menyesatkan kamu daripada agama kamu, iaitu agama datuk nenek moyang, dan yang kedua, dia akan merosakkan muka bumi. Sebab tu kita jumpa dalam ayat Al-Quran ni, Fir'aun ni tuduh Musa tu kafir. Yang kafir itu Musa kata. Bukan dia. Ni terbalik. Kadang-kadang orang buat jahat ni, dia sangka yang dia buat tu baik. Padahal yang dia buat tu merosakkan. Tapi dia tak sedar yang dia buat tu merosakkan. Merosakkan masyarakat, merosakkan alam sekitar, sebab merosakkan. Waqala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yaumil hisab. Kata Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Kita ni bila ada ancaman apa pun, tempat berlindung satu je, Allah je. Dan yang menariknya kata Nabi Musa, Allah tak apa dia? Rabbi wa Rabbakum. Dia Tuhanku dan Tuhan kamu. Kamu ni bukan Tuhan, makhluk. Fir'aun ni makhluk. Min kulli mutakabbir, daripada golongan yang sombong, takabur. Itu sifat yang daripada Fir'aun. Fir'aun ni sifatnya sombong, takabur, angkuh dan sebagainya. La yu'minu bil hisab, dan dia tak akan tidak beriman dengan hari akhirat. Manusia ni kalau dia beriman dengan akhirat, hidup dia jadi ada break. Hidup ni ada break. Bila kita ingat mati, break hidup kita ni. Ingat akhirat ni yang menyebabkan kita tak jadi sombong, takabur. Sebab apa? Sebab kita akan hidup semula di akhirat. Orang yang kita sombong atas dunia, orang tu akan balas pada kita di akhirat. Wa qala rajulun yu'minun min ahli Fir'aun. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala min ahli Fir'aun. Ada dua pandangan. Satu, daripada mereka yang bekerja bersama-sama dengan Fir'aun. Orang besar lah. Orang besar istana, orang besar dengan Fir'aun. Ada yang mengatakan bahawa dia daripada keluarga Fir'aun sendiri. Dan ada riwayat mengatakan bahawa dia laki-laki ialah Nabi Harun AS. Tapi hebat laki-laki ni, Allah sebut, dia ni yaktumu imanahu. Dia menyembunyikan iman. Orang tak tahu dia beriman. Dia beriman dengan Musa AS. Tapi dia menyembunyikan keimanan dia. Tapi walaupun dia sembunyi keimanan dia, dia berani menyebut pada Fir'aun. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah.
Apakah kamu nak bunuh seorang laki-laki yang dia mendakwa dia beriman dengan Allah? Apa masalah kita ni? Dia nak beriman dengan Allah, itu urusan dia lah. Ya, takkan kita nak bunuh dia kerana semata-mata dia kata dia beriman dengan Allah. Ya. Ya. Wa qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum. Dan dia telah datang dengan bukti-bukti kenabian dia. Ya, bukti apa dia? Mukjizat. Ya, dengan tongkatnya Nabi Musa AS dengan tangannya keluar cahaya dan sebagainya. Ya, itu mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Tuhan dia. Wa ay yakun kaziban fa alayhi kizbu. Kalau dia dusta, kalau dia bohong, ditanggunglah dosa pembohongan dia. Ya. Wa ay yakun sadiqan yusibkum ba'd allazi ya'idukum Allah, ya'idukum inna Allah liman huwa musrifun kazzab. Tapi ingat, kalau dia ni orang betul, dia yang benar, kamu semua akan ditimpa azab bencana. Kamu akan ditimpa anak Allah, ditimpa bencana, diazab oleh Allah. Ya. Dan Allah Ta'ala, kita kena ingat, inna Allah la yahdi, Tuhan tak akan bagi petunjuk kepada orang yang musrifun kazab. Musrif yang melampau batas. Ikut akal fikiran, ikut nafsu. Kemudian kazab, bohong pula tu. Ya. Ditujukan kata-kata ni pada Fir'aun. Sebab Fir'aun tu ada dua sifat ni. Pertama, musrifun, dia melampau. Yang kedua, dia pembohong. Dituduh Musa tu sesat. Dituduh Musa tu kafir. Dituduh Musa tu orang yang merosakkan. Ya qawmi lakumul mulk liyawm zahirina fil ardi. Wahai kaumku, ya, padahal kepunyaan kamulah kuasa pemerintahan yang bermajalah di muka muslim ini. Ya, dan sekiranya Allah Ta'ala kendaki bertukar ya, pemerintahan, siapa yang akan bela kamu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Hari ini Fir'aun berkuasa. Ya, jadi zalim buatnya. Tapi kamu kena ingat, ya, Allah Ta'ala dia boleh tukar kerajaan pemerintahan ini. Ya, mudah je bagi Allah. Ya, kalau Allah nak tukar mana-mana kerajaan, mana-mana pemimpin, mudah je. Matikan saja atau musnah. Dan kamu kena ingat pada waktu paman yang suruhna min baksillah. Masa tu bila Allah timpa bencana tu, siapa yang boleh tolong kita? Ya, siapa yang boleh selamatkan kita daripada kemurkan Allah Subhanahu Taala? In ja'ana, sekiranya bala bencana itu datang. Qala Fir'aun, ma uriikum illa ma ara. Fir'aun kata, aku ni bukan nak buat kerosakan. Aku pergi pendapat ini mengikut apa yang aku tahu. Ya, ha, tengok. Ya. Dia tak bunuh laki-laki tu. Fir'aun tidak tangkap laki-laki tu. Cuma Fir'aun kata, pendapat aku ni berdasarkan apa yang aku nampak. Aku nampak Musa ni nanti dia akan merosakkan muka bumi, dia akan begini-gini. Ya, maka kali itu aku cadang Musa kena bunuh. Ya. Tapi ini pendapat apa yang aku lihat. Wa ma ahdikum illa sabil rasyad. Dan aku tidak menunjukkan kepadamu melainkan jalan-jalan yang benar. Ya, kata Fir'aun. Ya, dia kata, dia ni ya, bawa benda yang betul. Pendapat yang betul, pandangan betul. Ya, tapi kalau kamu tak nak beriman, tak nak percaya, ya, maka kamu akan mengikut golongan Musa dan akan ya, diazab sebagainya. Wa qala allazina min al wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaikum misla yaumil azab. Lalu jawab orang beriman tadi, aku wahai kaumku, aku bimbang kalau kamu ikut Firaun, kamu akan ditimpa sebagaimana Allah timpakan azab kepada kaum-kaum al-Ahzab. Zaman Nabi kita dengar perang Ahzab. Ayat ni dia cerita tentang Ahzab ni berlaku sejak turun temurun. Di mana golongan-golongan yang tak beriman ni dia akan bersatu menentang nabi-nabi tu. Menentang rasul-rasul tersebut. Ya, tukang sihir ke siapa-siapa ke, dia akan bersatu lawan. Dan ini perangai nak tunjuk bahawa dia menyokong Fir'aun. Maka dia akan pakat semua ni. Nak tunjuk pada Fir'aun bahawa kami setia pada kamu. Kami sanggup lawan Musa. Ya, dan kami akan bersatu menentang Musa AS. Ya. Misla dabiri qawmi Nuhin wa Adin wa Samud. Wallazina min ba'dihim. Kalau kamu buat demikian, kamu akan ditipu bencana sebagaimana Allah tipukan kaum-kaum sebelum kita, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, wallazina min ba'dihim, dan kaum selepas kaum Nabi, selepas kaum Samud, banyak lagi setiap kaum tu Allah tipu bencana pada Allah. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolong ya, Allah Taala tidak akan menghendaki kezaliman bagi hamba-hambanya. Ya, Allah Ta'ala bukan nak buat zalim pada hamba tu. Ya, Tuhan timpa bencana ni setelah manusia tu, ya, dia akan dibalas dengan apa yang dia buat.
Bukan kerana Allah nak buat lakukan kezaliman pada hamba-hamba dia. Wayaqumini akhafu alaikum yawmatanat. Wahai kaumku, aku bimbang kamu akan ditipu azab sesaan pada hari kiamat nanti. Yawmatanat, hari yang masing-masing bertempik minta tolong. Hari itu tak ada siapa nak dengar pun. Susah ke nak tolong. Tak ada siapa nak dengar. Pas masing-masing bimbang diri dia. Keselamatan diri dia. Aku bimbang kamu akan ditipu azab di akhirat besok. Pada hari yang tak ada siapa nak tolong kamu. Walaupun bertempik melolong minta tolong sekalipun. Yaumatualluna mudbirina malakum minallah min asim. Iaitu hari kamu berpaling undur melainkan diri. Padahal masa itu tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu bila nampak azab macam dunia lah. Nampak api kita lari. Ya, nampak banjir kita pakat lari selamatkan diri. Tapi kata dia, hari itu tak ada siapa yang boleh menyelamatkan kamu. Nak lari ke mana pun, ya, tidak ada jalan untuk keluar daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Man yudlillah fama lahu min had. Maka siapa dapat beri hidayah petunjuk pada kamu pada waktu itu. Jadi ini peringatan dialog di antara orang yang seorang laki-laki yang beriman dengan Nabi Musa AS, beriman dengan Allah Ta'ala bersama dengan Fir'aun, dan dia di waktu yang sama dia bukan ingatkan Fir'aun, dia ingatkan kaum-kaum dia, kalau kamu ikut Fir'aun ni, kamu ingat Allah akan tipu ke azab dan sebagainya. Okay, mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan apa yang kita baca pagi ni, menambahkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahumma salli 'ala